pamer ke media Belanda, Jens Raven simpan harapan Sintayong. Parah, 5 bintang Vietnam terjerat kasus narkoba. Kabar baik Jordi Amat jelang bela timnas Indonesia. Masih misteri, masa depan Justin Hubner penuh tanda tanya. Jadi simak terus berita timnas P selengkapnya. Pamer ke media Belanda, Jens Raven simpan harapan Sintayong. Penyerang timnas Indonesia U20 yakni Jens Raven kembali menjadi perbincangan di jagat media sosial hingga media-media di Belanda. Raven merupakan penyerang masa depan skuad timnas Indonesia. Pemain FC Dordrecht U21 itu dipercaya oleh pelatih Indra Syafri untuk mengisi lini depan Garuda Nusantara di Thailand Cup dan Piala AFF U19 2024. Jens bermain sebanyak 4 pertandingan di Thailand Cup 2024, namun ia masih belum bisa menunjukkan tajinya sebagai pencetak gol handal. Berlanjut pada turnamen kedua, pemain berdarah Belanda itu menjadi pahlawan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Raven bahkan masuk dalam jajaran top skor turnamen setelah mencetak 4 gol termasuk 1 gol penentu kemenangan timnas Indonesia U19 atas timnas Thailand U19 di babak final. Cerita rumput manis ini pun dikisahkan dengan air mata bahagia kepada Telstar Online. Layar dipasang di seluruh negeri, bersama-sama 100 juta orang menontonnya. Saya gugup pada awalnya hingga peluit pertama berbunyi. Sangat menyenangkan saya mencetak gol kemenangan setelah 15 menit permainan. Kata Jens dikutip dari Telstar Online. Berkat performa apiknya sepanjang Piala AFF U19 2024, Jens dikaitkan dengan skuad senior Timnas Indonesia. Ya, memang ia tak menutup peluang untuk bermain di Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Namun fokusnya saat ini adalah mengantar Timnas Indonesia U19 tampil di Piala Dunia U20 2025. Sejauh ini pun memang pelatih Timnas Indonesia senior Sintayong belum tertarik untuk mendatangkan penyerang jangkung tersebut. Sintayong kemungkinan besar ingin Jens Raven bisa lebih berkembang lagi bersama skuad U20 dan U23 agar kian matang saat promosi ke Timnas senior nantinya. Parah, 5 bintang Vietnam terjerat kasus narkoba. Sepak bola Vietnam sempat dibuat heboh pada awal Mei lalu, di mana saat itu ada 5 bintang sepak bola mereka yang digerebek oleh polisi. 5 pesepak bola Vietnam itu diketahui sedang melakukan pesta narkoba di sebuah hotel di Vietnam. Ada wanita penghibur yang juga menemani mereka di saat itu. Media lokal Vietnam The Tao 24/7 belum lama ini mengungkapkan 5 pemain itu telah menjalani persidangan pada Selasa 20 Agustus kemarin. Menurut laporan dari The Tao 24/7, pengadilan kota Hanting mulai mengungkap beberapa fakta menarik mengenai kasus penyalahgunaan narkoba oleh pemain sepak bola Vietnam itu. Secara khusus, Dinh Thanh Truong, Duong Quang Thanh, Nguyen Truong Koc, Nguyen Ngoc Thanh, dan Nguyen Phan Truong mengorganisir satu sama lain. Mereka juga membawa 5 gadis untuk menggunakan narkoba secara ilegal. Dinh Thanh Truong sebagai dalang utama, di mana ia adalah sosok yang memilih lokasi hotel tempat pesta narkoba itu. Nama-nama yang terlibat kasus narkoba tersebut bukan nama sembarangan. Misalnya Dinh Thanh Truong, ia adalah pemilik gelar pemain terbaik Vietnam 2017. Sedangkan Nguyen Ngoc Thanh selama ini menjadi langganan timnas Vietnam di kelompok umur. Bahkan ia sempat bermain di Piala Asia U23 2024. Sementara Nguyen Phan Truong bahkan sudah mendapatkan beberapa caps di timnas Vietnam senior. Kabar baik Jordi Amat jelang bela timnas Indonesia. Kabar baik datang dari Jordi Amat yang berpotensi menambah koleksi trofi bersama Johor Darul Takzim sebelum pulang membela timnas Indonesia. Johor Darul Takzim dihadapkan pada laga final Piala FA Malaysia melawan Selangor pada Sabtu pekan ini. Artinya, Jordi Amat bisa menambah catatan positif sebelum agenda timnas Indonesia di FIFA Matchday September mendatang.
tim besutan Shin Tae-yong akan melawat ke markas Arab Saudi pada 6 September lalu menjamu Australia pada 10 September. Dua pertandingan itu menjadi tanda dimulainya kiprah skuad Garuda di grup C fase kualifikasi, maka skuad Garuda pun perlu menggunakan pemain terbaik termasuk memanggil Jordi Amat untuk pulang. Jordi Amat sendiri sedang menjadi langganan pemain dari JDT. Pemain berdarah Makassar itu mencatatkan 50 penampilan selama 3 musim berjalan sejak 2022-2023. Di mana total 4 trofi pun telah dipersembahkan oleh Jordi Amat untuk JDT. Sedangkan untuk Piala FA Malaysia merupakan kans koleksi kedua kalinya bagi Jordi Amat. Menatap laga mendatang tentu lebih mengunggulkan pihak JDT untuk meraih kemenangan. Terlebih Jordi Amat CS mampu memberi Selangor pelajaran pada pekan pembuka Liga Malaysia di musim ini. JDT yang bermain di kandang berhasil menang secara telak atas Faisal Halim CS dengan skor 3-0 pada 10 Mei kemarin. Dengan demikian membuat JDT memegang kenangan lebih baik menjelang partai final Piala FA Malaysia. Dengan keberhasilan catatan di klub, tentu menambah aura positif Jordi Amat menjelang pemanggilan Timnas Indonesia. Jordi Amat pun bisa diandalkan untuk laga pertama melawan Arab Saudi. Masih misteri, masa depan Justin Hubner penuh tanda tanya. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari salah satu pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. Melansir dari akun Instagram @arsiptimnas, bek berusia 21 tahun tersebut dikabarkan tidak melakukan proses loan atau peminjaman ke klub Liga Swedia IFK Norrköping. Menurut akun Instagram tersebut, Justin Hubner mengaku hanya menjalani beberapa kali babak latihan bersama klub asal kota Norrköping tersebut dan tak adanya pembahasan kontrak peminjaman pemain. Kabar tersebut tentunya mematahkan spekulasi banyak pihak yang sebelumnya menyebut mantan pemain timnas Belanda U20 tersebut akan dipinjamkan oleh klubnya, yakni Wolverhampton Wanderers ke IFK Norrköping. Hal ini dikarenakan dirinya memang selama beberapa pekan berada di klub tersebut untuk mengikuti sesi latihan bersama beberapa pemain muda klub Wolverhampton Wanderers lainnya. Rumor mengenai masa depan Justin Hubner di klub Wolverhampton Wanderers di musim ini pun juga belum jelas. Menyadur laman transfermarket.co.id, kendati sudah menjadi bagian dari tim senior klub Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner hanya sebatas sebagai penghias bangku cadangan klub sejak resmi promosi di tahun 2023 kemarin. Persaingan yang cukup ketat di klub berjuluk The Wolves tersebut membuat Justin Hubner sempat dipinjamkan selama 6 bulan ke klub Jepang Cerezo Osaka. Namun dirinya selama di Cerezo Osaka juga jarang diberikan menit bermain dan hanya turun dalam 6 laga sebagai pemain pengganti. Hal ini tentunya membuat rumor dirinya kembali dipinjamkan di musim ini pun kian mencuat. Salah satu tim yang dikabarkan tertarik memakai jasa pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut adalah Blackburn Rovers. Tim yang juga berasal dari Liga Inggris tersebut memang sempat dikabarkan tertarik untuk meminjam jasa Justin Hubner di musim ini. Namun hingga saat ini belum ada kabar resmi mengenai kebenaran berita tersebut. Lantas, apakah Justin Hubner akan tetap bermain bersama Wolverhampton Wanderers di musim ini? Atau justru akan dipinjamkan ke klub lain? Menarik untuk dinanti.